Halo, Dek. Lagi apa nih? Halo, Mas. Ini baru selesai doa Rosario. Gimana, Mas? Mas bangga loh. Semenjak dibaptis, adik jadi rajin berdoa. Wah, cocok banget jadi calon ibu dari anak-anak, Mas. Mas bisa aja. Kan emang dari dulu mau jadi Katolik, Mas. Baru kesampaian sekarang. Puji Tuhan, Dek, kalau gitu Mas ikutan seneng. Tapi gini, Mas. Aku kok rasanya makin pengen kenal dan aktif melayani Tuhan ya, Mas. Loh, bagus itu, Dek. Nah, mau melayani di bidang apa, Dek? Mas dukung deh. Gimana ya ngomongnya? Loh, kok malah bingung, Dek? Gak apa-apa, cerita aja. Aku mau masuk biara, Mas. Jadi biarawati? Iya, Mas. Aduh, Dek, kok tiba-tiba mendadak? Gak tiba-tiba, Mas. Emang waktu pembelajaran baptis kemarin itu, aku kan sempat ketemu suster. Nah, aku ini jadi penasaran. Dan jadi malah semakin tergerak, Mas. Dek, melayani Tuhan itu tidak harus jadi biarawati loh. Bisa dengan cara berkeluarga. Iya, Mas, tahu. Tapi semenjak itu sampai hari ini, keinginanku ini makin bulat aja, Mas. Maaf ya, Mas. Tapi Mas mau kan nemenin aku daftar di biara? Aduh, Dek. Kamu bilang mau jadi biarawati aja hatiku rontok. Apalagi nganterin kamu, Dek. Udah beneran yakin? Mas gimana dong? Kamu gak sayang Mas lagi? Yakin, Mas. Aku itu sayang sama Mas, tapi aku lebih cinta sama Tuhan. Oh,